seorang perempuan pengendara sepeda motor dijambret di Jalan Musyawarah, Pekanbaru, Riau. Dalam rekaman CCTV, dua pelaku memepet korban yang tengah melintas menggunakan sepeda motor dari sebelah kiri. Dengan sigap, pelaku merampas sebuah gelang emas yang dikenakan korban. Pelaku pun langsung kabur menggunakan sepeda motor meninggalkan korban. Korban kemudian melapor ke Polsek Payung Sekaki, dan pelaku yang telah teridentifikasi tengah diburu petugas. Rumahnya dari warung, ketika di perjalanan sudah mendekati dengan kediaman yang bersangkutan, beliau dipepet oleh dua orang ya, yang kita duga sampai sejauh ini masih dua orang pelaku, dan mengambil gelang emas yang bersangkutan korban, lalu setelah itu pergi. Guna menghindari kejahatan serupa, polisi mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan perhiasan mencolok saat keluar rumah. Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau.